apa tempatnya gimana ya? Tenang. Dekorasinya ini ya, karena ini masih menyambut bulan Ramadan dan puasa ya, begini Timur Tengah dekorasinya. Jadi hotel ini sudah berada 2 tahun ya, 2 tahun, dan kita lihat view-nya bagus ya. Nah tuh di bawah ada perang-perangnya. Jadi itu kalau di belakang Evo, toiletnya ini ya. Ini toiletnya. Ini sebenarnya. Ini kalau kita di belakang from the desk. Nah, di lobby. Ini toilet lobby ya. Toilet lobby ini. Oke, kita sekarang ke kamar. Kamarnya 738. 738. Ke sana.
Jadi untuk diketahui, yang sebelah kiri ini, kita jalan ini tipe kamar deluxe, ya, sama di kiri kanan deluxe. Hanya bedanya, ini ngadap ke pemandangan ke bukit sebelah kanan, yang sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri ini menghadap ke jalan, dan ini tidak ada terasnya, balkonnya. Nah, tidak ada balkonnya. Tapi kalau ini ada balkonnya, tapi kecuali yang di lantai 9. Nah, lantai 9 itu baru ada balkonnya. Nah, gitu loh. Tapi kalau yang sebelah kiri ini, lantai 7 ini, dari 1 sampai 7 itu tidak ada balkonnya. Jadi di kaca plong gitu loh. Tapi kalau sebelah kanan itu ada balkonnya. Sebelah kanan kita ya. Nah, nih, sebelah kanan kita nih ada balkonnya. Oke, kita sekarang masuk ke kamar. Dan ini kita lihat, ini duduknya, ini dia toiletnya, ini toilet apa, kurungan kamar mandi. Nah, dan ini kosong, nah, tempat deposit juga ada, dan sekarang di sini tidak disediakan telepon lagi, jadi tinggal pakai ini tab. Nah, tab ini fungsinya untuk kita secara internet ya, dia hanya pakai halo Google, call atau apa gitu, dia langsung terkoneksi. Nah, ya. Restorannya ya, restorannya di atas, dan ini juga restorannya. Nah, kafe ini kafenya, ini kafenya sama yang punya ownernya, hanya beda manajemen aja. Ini ya. Nah, jadi kalau kita mau ke situ bisa jalannya dari sini. Nah, kita bisa nanti malam atau besok kita lihat ke situ ya. Untuk diketahui, di sini tidak ada lagi menyediakan telepon, tapi sudah ada langsung pakai Google. Jadi kita tinggal ngomong di Google, nanti ikuti aja petunjuknya ini, nanti Anda langsung terhubung sama kantor depan atau front the desk. Nanti dari front the desk Anda mau minta kemana, ke room service atau ke housekeeping atau ke security atau apa, nanti langsung disambungkan. Jadi Anda di sini tidak lagi disediakan telepon. Di kamar ini tidak ada, di hotel ini tidak ada lagi telepon, jadi semua pakai internet. Jadi tinggal voice, ini disediakan semuanya. Jadi kalau misalnya Anda mau room service, mau melihat menu makanan, Anda tinggal diklik QR-nya ini aja. Oke. Jadi kalau misalnya apa, Anda tinggal ngomong, baca petunjuknya, tinggal oke Google, call the front desk, itu langsung connect. Nah, gitu. Kasih. Oke, ini sekarang kita berada di depan lobby ya. Di depan ini santai, gak sih apanya, nah, kamar ya. Jadi ini kita lihat ya, dari tadi hujan terus. Nah hujan terus. Padahal ini sudah jam 5 sore, mendung terus. Nah,
Jadi menurut informasi didapat bahwa sudah satu minggu ini tempat ini hujan terus. Jadi untuk aktivitas pun juga saya untuk mau berenang pun juga agak tertunda ya. Padahal sini kolam berenangnya ini ada air panasnya. Enak banget gitu loh. Atau bubur doang? Tajil aja. Oh, tajil aja? Oh. Sistemnya gimana? Kita mau pesan apa? Kita mau lihat dulu ya, tajilnya. Boleh. Ini berapa paketnya? Oh, ini kita free. Oke, okay, oke. Okay. Kamar 180 derajat ya, bisa menghadap view sana dan bisa menghadap view ke sebelah sana, nah ke depan. Nah, kita akan lihat apa kapasitasnya. Jadi ini pintu kamarnya connecting ya. Nah, ini menghadap ke bukit ya, biar Anda perhatikan ya. Nah, sekarang kita ke kamar apa namanya kan. Nah, ini kamarnya.
Nah, ini kamar mandinya ya, poolnya. Nah, jadi dia ini kalau sedang ngambil kamar ini, dia ngambil juga kamar sebelah. Nah, bisa juga gitu. Dan ini pemandangannya 180 derajat. Jadi kita ngadap bukit satu sama menghadap ke kolam renang. Nah, ini batangnya bisa lihat kolam renang. Nah, itu kan. Nggak bisa lihat ya. Nah, kalau kamar di sebelahnya ini, itu hanya bisa ngadap ke kolam renang aja. Tidak bisa ngadap ke bukit. Nah, ini ya. Jadi untuk daerah suite itu di bawah restoran semuanya. Dari lantai berapa ya? Dari lantai berapa? Dari lantai 5 sampai 3. Oh, dari 3 sampai 5. Front office. Front office. Oh, jadi dapat kitchen ya.
Jadi kalau Anda di sini bisa dulu di luar ini. Di luar ini juga bisa, di luar sebelah sana juga bisa. Dan pemandangannya itu udaranya lagi segar. Ini masih pagi ya. Jam 9. Nah. Masih gelap karena kabut mau hujan. Oke, saya sarapan dulu ya. Masuk ke ruangan plum. Oke, ini plum. Pelan. Nah, ini lantai 10. Rooftop, ini rooftopnya ya. Nah, rooftopnya ini sebenarnya untuk restoran ya, restoran, tapi karena berhubung karena kondisi dan juga sering hujan sini, jadi tidak dipergunakan. Nah. Ya. Jadi kalau mau ke karaoke itu tempatnya, ini rooftopnya ya, rooftopnya. Nah, jadi untuk saat ini belum bisa digunain. Nah, gara-gara tergantung dari tamu dan ini juga belum siap dipergunakan. Jadi untuk pemandangan karaoke-nya ini ada sekitar 2 G yang belum siap. Jadi yang hadap ke kota 01, 02 sama 03. Ini yang hadap ke kota. Tapi kalau ngadap ke bukit 5, 6 sama nomor 7. Nah, jadi yang belum siap ini masih ada tahap pengisian ya. Nah, ini masih belum siap. Jadi ini di lantai 10 di rooftopnya. Nah, jadi ini restoran, ini rooftopnya di karaoke-nya. Nah, jadi ini udah bisa dipakai ya. Jadi pas pakai, siapa yang mau menggunakan bisa. Begini Pak, iya. Sama keluarga. Nah, ini yang ngadap ke pegunungan, ke bukit. Nah. Nah, itu kan. Nah. Ada ke bukit. Ini lantai 10. Lantai 10 ya. Nah.
Semuanya sama sebenarnya, hanya beda view aja. Beda view. Nah. Oke. Okay. Ya. Nah, ini karaoke ini sistemnya bagaimana ya? Ini dari dorong aja. Iya. Boleh lihat aja. Oke. Okay. Ini karaoke-nya. Nah. Itu yang arah ke sono jalan raya ini. Ini yang menghadap ke jalan raya karaoke-nya. Ya, pemandangannya karaoke-nya ke jalan raya. Ya. Nah. Ini karaoke-nya. Nah. Jadi ini tempat yang paling besar. Tadi dia main kecil-kecil. Jadi ini mungkin bisa 15 atau 20 orang. Nah, di sini ada juga kamar mandinya. Nah, tapi masih belum siap ya. Masih belum siap. Jadi ini yang paling besar. Ada dua ternyata. Nah, jadi ini paling besar sama nomor 3. Nah, ini juga. Nah, ini masih paling besarnya. Dua paling besar. Jadi yang 4 yang kecil yang tadi Anda lihat. Jadi saat ini minimum 2,5 juta makan minum. Tapi kalau misal kita mau karaoke doang, kita masih belum kena, belum apa namanya, masih belum diketahui berapa harga range-nya. Jadi untuk makan minum kenakan 2,5. Itu aja. Itu saat ini promonya. Nah, jadi kalau Anda mau ke sini, tamu luar juga boleh. Nah, tamu luar juga boleh, bisa ke sini langsung. Oke. Okay. Ini di lantai 10. Ya. Lantai 10. Jadi ini toiletnya. Ini toiletnya. Toilet laki ya. Sekarang di lantai 1 melihat tempat ada apakah di bawah. Nah, lantai 1 begini ya, kolam ikan. Nah, jadi kalau mau makan ikan juga ada. Nah, ini backgroundnya anak-anak, ini backgroundnya. Ini free ya, free. Nah. Jadi mau ke swimming pool bisa juga lewat dari sini. Nah, ini di spa Petila. Nah, kalau ngejem ini tempatnya. Jadi ini untuk gym ya. Nah. Ini free juga. Nah, ini toiletnya. Ini toilet pria ya. Nah, ini mandi. Ini kalau kita bagus berenang ataupun olahraga, ini tempatnya.
demikian liputan saya di tempat ini ya. Nah, jadi untuk tempat ini saya rekomendasi untuk Anda, dan kalau Anda mau ke sini, saya Anda pilih ruangan yang ada di menghadap ke bukit, itu lebih memungkinkan dan enak pada waktu santai begini. Nah, ya seperti Anda lihat, ini selalu hujan terus di sini. Nah, hujan terus. Nah, jadi kalau malam itu, ini anginnya kencang. Angin kencang, jadi ini angin itu kayak semacam suara gitu. Nah, kedengaran kalau malam. Nah, jadi demikian liputan saya tempat ini. Semoga Anda suka. Dan saya telah menginformasikan dari restorannya, terus dari karaokeannya, terus dari swimming poolnya nih ya. Nah, juga Anda bisa lihat tadi. Nah, ini kondisi sekarang ya, tahun 2024. Nah, sudah mengalami banyak perubahan dan banyak kamar-kamarnya sudah di-upgrade. Jadi kalau Anda mau kemari, saya rekomendasikan untuk Anda kunjungin ya. Nah, tonton terus liputan saya di channel lain, tempat lain, dengan informasi yang lain juga. Dan di sini juga saya informasikan ini restoran apa, kafe ya. Kafe sama dengan ya, ini sama dengan ini, bukan punya Aston ya. Jadi itu disewakan sama dengan. Nah, tapi bangunannya dan bukan punya Aston punya. Nah, jadi kalau Anda mau kemari, usahakan pakai jaket ya. Kalau Anda tidak kuat dengan kedinginan. Jadi beginilah kondisi setiap harinya tempat ini. Mau pagi, siang, malam, hujan terus, angin kencang. Nah, itu. Tapi so far tempatnya aman. Nggak ada longsor, nggak ada apa, nggak ada. Nah, oke, okay, jadi hotel ini sudah 2 tahun berdiri. Nah, untuk semuanya saya rekomendasikan. Nah, jadi kalau Anda mau kemari, dipersilakan. Terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua.